Harta kekayaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Abdul Ghaffar sedang disorot pasalnya harta kekayaan Abdul Ghaffar melonjak secara drastis menjadi 98 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 tahun. Namun kini secara mendadak Abdul Ghaffar mengaku memiliki utang yang membuat kekayaannya justru minus. Lonjakan harta Abdul Ghaffar ini terungkap dari data LHKPN pada tahun 2017. Ghaffar mencatatkan kekayaan setara 134 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 ia mencatatkan memiliki harta kekayaan senilai 98 miliar. Oleh sebab itu, Inspektorat Jenderal Kemenkes mengawasi kenaikan dan jumlah harta Abdul Ghaffar. Sementara Abdul Ghaffar sendiri mengaku lonjakan harta kekayaan karena ia mendapat warisan benda antik bernilai tinggi. Kemudian pihaknya mengaku salah ketika memasukkan angka saat menyusun LHKPN. Hal tersebut disampaikan oleh jubir Kemenkes yakni Prastowo Justinus. Meski begitu, Prastowo Justinus mengaku Ijen Kemenkes tetap akan menelusuri harta kekayaan Abdul Ghaffar yang dianggap tidak wajar. Selain itu, Abdul Ghaffar mengaku dirinya memiliki utang dengan jumlah yang besar. Bahkan Prastowo mengatakan Abdul Ghaffar mengaku hartanya minus karena utang tersebut. Pengakuan Abdul Ghaffar terkait utang pun ikut diperiksa oleh Ijen Kemenkes.